Assalamualaikum, kembali bersama Zenfa Official. Kali ini kami akan menyambangi Pulau Pasikusung, tepatnya di Pantai Bone Malea. Untuk jalan masuknya, nanti teman-teman ambil arah kanan ya di pertigaan Bandara Aropala. Pantai Bone Malea berada di sebelah barat Pulau Pasikusung, tepatnya di Desa Bontoporosok, Kecamatan Bontoharu. Oh ya, pulau ini terpisah dari Pulau Selayar ya. Pantai Bone Malea dapat ditempuh kurang lebih 34 menit perjalanan menggunakan motor dari Benteng menuju Pelabuhan Padang. Dan dari Pelabuhan Padang ke Pantai Bone Malea dapat ditempuh menggunakan kapal atau celorok kurang lebih 15 menit dengan biaya 300 sampai 700 ribu tergantung jumlah penumpang dan kapal yang digunakan. Pelabuhan Padang terletak di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu. Pelabuhan ini digunakan sebagai trayek jangka pendek, biasanya melayani transportasi antar pulau dari Pulau Selayar ke Pulau Pasikusung atau sebaliknya. Umumnya, kapal-kapal di sini digunakan untuk mencari ikan, karena kebanyakan penduduk di sini bermata pencarian sebagai nelayan. Selain itu, kapal-kapal di sini juga digunakan sebagai moda transportasi antar pulau. Di depan ada burung elang yang sedang bertengger di atas pohon. Di sini banyak pantai-pantai cantik yang masih alami. Ini merupakan salah satu ujung dari Pulau Pasikusung. Di sini terdapat pantai liang kareta, teman-teman. Dalam bahasa Selayar, liang artinya lubang dan kareta itu artinya kereta. Pantai liang kareta sendiri letaknya sebelum Pantai Bone Malea. Jadi diagendakan ke sini juga ya, teman-teman. Kita sudah sampai di Pantai Bone Malea. Pantai Bone Malea memiliki pasir putih yang lembut. Bone sendiri dalam bahasa Selayar artinya pasir. Kalau teman-teman beruntung bisa melihat lumba-lumba di pagi atau sore hari. Kawasan Pantai Bone Malea saat ini masih dalam proses pembersihan ya, teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu ada sampah kiriman dari musim barat. Untuk masuk ke kawasan Pantai Bone Malea tidak dipungut biaya spesial pun ya, teman-teman. Di sini ada 3 villa yang rencananya akan disewakan. Sekedar informasi, untuk sementara Villa Bone Malea belum disewakan ya, teman-teman, karena masih dalam tahap renovasi. Untuk teman-teman yang ingin istirahat, diperbolehkan menggunakan bangunan villa yang sudah disediakan. Lumayan ya, bisa untuk berteduh dan menaruh barang kita. Tapi tetap jaga kebersihan di sini ya, teman-teman. Ini bagian belakang dari Villa Bone Malea. Di sini tempat yang nyaman untuk berteduh karena banyak pohon kelapa yang rindang. Selain itu, di sini juga disediakan tempat bakar-bakar ikan, teman-teman.
di bagian depan juga disediakan fasilitas untuk membuat api unggun. Pantai di sini sangat cocok untuk liburan keluarga. Bisa berenang, menikmati air pantai yang jernih, atau snorkeling, melihat terumbu karang dan ikan-ikan. Kalau teman-teman ke sini juga tidak perlu khawatir karena disediakan sumur air tawar untuk bersih-bersih badan. Terima kasih telah mengikuti jelajah kami di Pantai Bone Malea. Tetap jaga kesehatan dan jaga lingkungan kita ya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kami akan lanjut ke Pantai Liang Tarusuk dan Balojaha. Nantikan video kami selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Zenva Official. Terima kasih.